Halo Produlur, ketemu lagi dengan saya Blangkon Vlog. Yang paling ganteng kata ma bapaknya, uhuy. Oh ya Dulur, sekarang Blangkon Vlog lagi perjalanan menuju perumahan Puri Harmoni Tiga Raksa yang berada lokasinya di daerah Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Biar kita nggak penasaran, ayo mari sama-sama kita review progres pembangunan Puri Harmoni Tiga Raksa. Ini lho Lur, gerbang utamanya. Tampak luas kan lokasinya. Monggo dulur-dulur yang minat, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Ini Lur, lokasinya progres pembangunan perumahan Puri Harmoni Tiga Raksa. Tuh lihat, ada yang progres pemasangan atap, pasang keramik, rapiin dinding, jalan. Ada juga yang lagi bikin pondasi. Monggo dulur-dulur yang minat, jangan ragu-ragu segera survei tempatnya di Puri Harmoni Tiga Raksa. Oh ya Lur, sampai lupa, kalau di Puri Harmoni Tiga Raksa itu ukuran tanahnya 60, untuk luas bangunannya 30, dan juga si konsumen itu berhak menerima tembok belakang setengah badan ya. Nah Lur, kalau yang ini lagi proses pengecoran jalan. Jadi kalau untuk di Puri Harmoni Tiga Raksa itu semua jalannya dicor beton ya. Tuh Lur, monggo dilihat tuh, lagi proses pembangunan semua kan. Ya kebanyakan kalau untuk di sini sih lagi tahap proses perapian jalan untuk dicor beton. Udah Dulur, jangan ragu-ragu, segera datang dan survei lokasinya Puri Harmoni Tiga Raksa. Oh ya Lur, daripada kita penasaran, ayo ikutin kita review semua proyek pembangunan Puri Harmoni Tiga Raksa. Tuh liatin dulu, kalau untuk bangunannya sih sebetulnya udah hampir 100% ya, cuman kalau untuk jalan sih lagi tahap perapian mau dicor beton. Oh ya Lur, untuk dasaran jalan sendiri di sini menggunakan batu kali loh. Jadi membuat jalan tuh kalau dicor tuh awet. Gimana tuh Lur pendapatnya tentang Puri Harmoni Tiga Raksa? Ya hampir semua sih masih tahap proses perapian jalan untuk dicor. Dan meskipun sudah sebagian tuh ada yang rapi juga sih. Oh ya Lur, kalau yang ini dia udah siap 100% loh. Udah banyak juga yang mulai reno, pada ngebor air, bikin dapur, bikin teras. Gimana Dulur, kalau yang udah jadi, jalannya jadi, listrik terpasang, kelihatan rapi kan?
Monggo telur-telur yang minat, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu. Telur-telur pasti penasaran kan, seperti apa sih dalamnya perumahan Puri Harmoni Tiga Raksa. Ayo kita lihat bareng-bareng, biar telur-telur nggak penasaran. Ikutin perjalanan kita ya. Ini lulur, tampak depannya itu seperti ini, perumahan Puri Harmoni Tiga Raksa. Kita lihat ke dalam ya. Ini lulur, ini ruang tamunya, tampak besar dan lebar kan? Oh ya lur, kalau yang ini kamar tidur utama lur, tampak luas dan lebar kan? Nah, kalau yang ini kamar tidur kedua lur, atau yang disebut kamar tidur anak. Ini tanah sisa belakang ya lur. Kamar mandinya juga udah di belakang, jadi nggak perlu mindah-mindah lagi ke belakang ya. Kurasa cukup sekian ya lur, review kita tentang perumahan Puri Harmoni Tiga Raksa.